Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihinasta'in ala humdi dunia wabdi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. Amma ba'du. Qala an-Nawawi fi al-Majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yusannu raka'atani qabla al-isya'i, disunahkan dua rakaat sebelum isya. Liqabari, karena hadis, baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap dua azan itu ada salat. Dua azan itu maksudnya azan dan qomat. Itu ada salat sunnah. Waqala aidan, dan berkata pula ia fihi padanya, yajibu fi sitati fi sunnati zuhri, wajib pada sunnah zuhur at-ta'yinu, oleh menentukan ta'yin. Dibilang ya, nama fardunya apa? Billati qoblaha, dengan yang sebelumnya, awilati ba'dah, atau yang setelahnya. Qobliyati zuhri, ba'diyati zuhri, umpama qobla zuhur, ba'da zuhur, umpama. Wa illam yu'akhiril muqaddamata, sekalipun dia tidak takhirkan yang didahulukan. Wa kadza kullu salatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha, dan seperti ini setiap salat yang baginya mempunyai sunat sebelumnya dan sunat setelahnya. Jadi kita bilang qobliya ba'diya, kecuali salat asar sama salat subuh. Karena salat asar, salat subuh enggak punya setelah. Iya, dia sebelum aja. Maka oleh karenanya dia enggak usah dibilang qobliyah asar, enggak usah. Qobliyah subuh enggak usah. Usholli sunnatas subahi aja, udah begitu. Wa Abu Dawud, dan riwayat Imam Abu Dawud. Wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi. An Abi Ayyub, dari Abi Ayyub. Al-witru hakun ala kulli muslimin, witir itu hak atas setiap muslim. Faman awjaba, maka faman ahabba, maka siapa saja yang suka, ayutira bi khamsin, bahwa dia berwitir dengan lima, falyafal, maka hendaklah dia lakukan. Dia solatnya lima rakaat, silakan perbuat. Faman ahabba, dan siapa yang suka, ayu tirabi salasati misalasin falyaw'al, bahwa dia berwitir dengan tiga, hendaklah dia lakukan. Ya. Mau dia berapa. Wa man ahabba, dan siapa yang suka, ayu tira, dia berwitir bi wahidatin, satu doang, falyaw'al, hendaklah dia lakukan. Yang penting jangan kagak dikerjain. Wal Baihaqi, Imam Baihaqi, wal Hakim, dan Imam Hakim meriwayatkan, autiru, berwitirlah kamu, bi khamsin, dengan lima, au sab'in, atau tujuh, au tis'in, atau sembilan, au ihda asyrata, atau sebelas. Silakan. Wa Muslimun, dan riwayat Imam Muslim, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, an Jabir, dari Jabir, man khofa, siapa saja yang takut, Allah yakuma akhir al-laili, takut bahwa dia tidak dapat bangun akhir malam, fal yutir awalahu, hendaklah dia berwitir awalnya. Jadi sebelum tidur udah witir duluan. Kalau dia kagak yakin bangun, umpama dia ngerjain tugas sampai malam, ya, sampai jam 2, nah, sebelum tidur witir dulu dah. Ya.
Kalau enggak biasa, bisa bangun sebelum, bisa bangun setelah subuh. Tapi kalau udah biasa, enggak itu. Tidurnya sebentar doang. Ya. Kalau udah biasa mah. Malam tidurnya sedikit, bukan ngobrol. Ngobrol mah kuat setan. Bukan ngobrol gadangnya. Waman toma'a, siapa yang serakah, siapa yang sangat ingin ayyakuma, bahwa dia bangun akhirahu, di akhir malam ya, dia ya yakin bisa bangun akhir malam. Fal yutir, maka hendaklah dia berwitir akhirul laili, pada akhir malam. Kenapa? Fa inna salata akhirul laili, fa inna salata akhiril laili mashhudatun, karena sungguhnya salat akhir malam itu disaksikan. Jadi Allah menyaksikan tuh orang yang salat di akhir malam. Wa dzalika afdhal, itu lebih afdhal. Orang ibadah macam-macam. Ya, ada yang pakai tidur seperti ini. Ada yang enggak pakai tidur. Jadi malam begadang terus. Enggak tidur malamnya. Sampai pagi. Ini orang sufi yang banyak begini. Ya, ada orang yang pakai tidur. Ya. Malamnya dibagi-bagi, ada yang dibagi dua, berarti seperdua. Ada yang dibagi tiga, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Ada yang dibagi seperenam. Kata Nabi, yang paling bagus itu yang seperenam, yaitu dia entar ya di akhir malam sebelum subuh dia udah tidur lagi. Ya. Ini modelnya Nabi Daud alaihissalam. Iya. Karena Nabi juga ada informasi juga mengatakan ya bahwasanya Nabi tidurnya itu tiga. Ya. Nabi kalau tidur sebelum Nabi kalau tidur setelah Isya. Berarti kalau setelah Isya jam berapa tuh? Ya, jam ginarin ya. Jam 8 kayak gini nih tidur Nabi. Ntar bangunnya jam ya awal mal, awal setengah malam datang. Jam 12 lewatnya. Nabi sholat tuh panjang. Ntar sebelum subuh Nabi tidur lagi. Sebelum subuh tidurnya sebentar. Nah, kemudian kapan lagi tidur Nabi? Qailulah. Qailulah. Qailulah itu bisa sebelum zuhur, bisa setelah zuhur, tapi enggak banyak, cuma sedikit. Jadi Nabi tidurnya tiga kali. Habis Isya, sebelum subuh, ya, sama tidur qailulah. Kalau kita tidurnya kapan aja gitu. Tapi orang yang mengejar ridha Allah itu tidurnya enggak, ya dia enggak peduliin, didikitin tidurnya. Tapi ketika orang berusaha untuk mendikitkan tidur, maka enggak jadi soal sedikit tidur, ya enggak jadi soal sedikit tidur. Orang yang sedikit tidur, maka akan terbiasa tidur sedikit sudah puas. Orang yang biasa tidur banyak, maka tidur sedikit enggak merasa puas. Ya, banyak kadang juga kurang puas. Ya, banyak kadang pula kurang puas.
Ketika dia bangunin, lu ngapa bangunin gua? Bininya bangunin, kesel banget. Jadi ini model-model orang yang tidurnya enggak, jangan pakai dibangunin baru puas. Nah, jadi kita berusaha untuk supaya jangan banyak tidur kalau malam, ya banyak ibadah. Jadi kita pikirin ibadah kita. Bagaimana nih? Silakan aja mau pilih. Mau yang pakai tidur, silakan. Mau yang enggak pakai tidur, silakan. Yang penting ibadah. Jangan ngobrol. Kalau ngobrol setan udah. Ya. Baru-baru ngomongin pengajian, lama-lama ngomongin orang. Ulama ada yang ngarang kitab tuh malam. Ada yang baca kitab, ada yang zikir, ada yang sholat. Silakan pilih. Mau yang mana? Yang penting ibadah. Tuh malam. Masya Allah. Sama jangan banyak makan kalau kita pengen tidur sedikit. Ya. Jangan banyak makan di malam hari. Kalau kita pengen begadang di malam hari, itu jangan banyak makan. Ya. Jadi makannya stop ya. Kalau malam makannya stop. Ya, nggak makan dah habis asar udah jangan makan lagi. Kecuali dia puasa. Maka dia buka puasa. Setelah itu udah dikit aja makannya. Insya Allah kuat untuk begadang waktu malam. Kecuali orang yang udah dikasih sama Allah. Walaupun dia makan banyak kagak ngantuk. Walaupun dia makan banyak kagak ngantuk. Ini udah lain kelima dah. Ya. Karena umumnya orang kalau makan ngantuk nggak? Ngantuk. Apalagi kalau banyak. Kagak bangun. Subuh baru bangun. Wa Nasa'iyu dan lewat Imam Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah su'ilat pernah ditanya Aisyatu radhiyallahu anha bi ayyi syai'in sesuatu apa kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu apa? Maksudnya surah apa yang dibaca ketika berwitir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qalat menjawab beliau Aisyah, karena yaqra'u adalah Nabi membaca fil ula di rakaat pertama sabihis marabbikal a'la. Di rakaat pertama bacanya itu. Wa fi saniyati dan pada yang kedua kul ya ayyuhal kafirun. Baca itu rakaat kedua. Wa fi salisati rakaat ketiga kul huwallahu ahad wal muawwidzatain dan dua yang berauzu. Wa yusannu dan disunahkan ayyaqra'a bahwa dia baca fi kulli fi kullin pada tiap-tiapnya masing-masing min ulal witri al-ikhlas. Dari pertama salat witir akan surah ikhlas. Redaksi lain bukan ula, tapi ulayail witri. Dua yang pertama daripada surat witir. Dia baca apa surah al-ikhlas, tapi ini jarang orang begini. Ya. Umumnya yang tadi. Wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Tirmizi dan Imam Tirmizi an Ubay bin Ka'ab dari Ubay bin Ka'ab qala beliau berkata kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama apabila beliau salam fil witri pada salat witir qala ia berkata subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus salasa marratin tiga kali. Nah kita dah kerja ni ramai-ramai ya subhanal malikil quddus gitu. Subhanal malikil maujud. Ya. Rame-rame. Ayar fa'u fi salisati sautahu. Dia angkat pada yang ketiga akan suaranya. Subhanal malikil kudus. Subhanal malikil kudus. Subhanal malikil kudus. Kerasin suaranya. Wahuma dan keduanya an aliin dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau fi akhir witri pada akhir witirnya
Beliau berdoa, Allahumma inni a'udhu miridhaka, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha engkau. Min sakhatika, daripada kemurkaan engkau. Wa bimu'afatika, dan dengan maaf engkau. Min ukubatika, daripada hukuman engkau. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau. Ya. Minka la uhsi sana'an alaika, tidaklah aku dapat menghitung pujian atas engkau. Kama asnaita ala nafsika, sebagaimana yang engkau memuji atas diri engkau. Jadi kita memuji Allah, ya, enggak bisa sesuai dengan yang sepantasnya kita, ya, Allah dipuji. Ya. Kama asnaita ala nafsika, seperti orang bodoh memuji orang pintar, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena orang bodoh enggak tahu, enggak bisa. Kayak umpama nih, ini aja, orang bisa baca kitab ama enggak bisa baca kitab. Orang enggak bisa baca kitab dipuji, masya Allah lancar banget bacaannya, bisa enggak? Enggak. Lancar sih, salam mulu. Iya. Tapi kalau orang yang pintar, dia pintar, dia pintar, baca kitabnya pintar, ya. Dia dengerin orang lagi baca kitab, dia muji. Wah, ini baru bisa. Gitu. Ya, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kita apalagi memuji Allah. Kita enggak bisa sesuai dengan apa yang sepantasnya Allah dipuji. Wa ahmadu, dan riwayat Imam Ahmad wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, man hafaza, siapa saja yang selalu menjaga, ala syub'atil duha, atas hak salat duha. Jadi dia selalu salat duha walaupun dua rakaat. Ghufirat dzunubuhu, diampuni dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun ada dosanya seperti gunung di lautan. Yes, walaupun dosanya seperti gunung di lautan. Dia salat duha dua rakaat, terhapus semua dosanya. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita enggak salat duha walau dua rakaat. Pokoknya jangan sampai ditinggal walaupun hanya dua rakaat. Wa Abu Syekh, dan riwayat Abu Syekh, an Anas, dari Anas, rakaatani, dua rakaat minad duha, daripada duha, takdilani, keduanya dapat mengimbangi pahalanya. Indallah, di sisi Allah, bi hajjatin wa umratin mutaqabbalataini, dapat mengimbangi kedua pahala salat duha dengan haji dan umroh yang diterima. Jadi kita pengen sholat duha, kita pengen pergi haji tapi kita enggak mampu, ya udah kita sholat duha dua rakaat, itu bisa mengimbangi pahala. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita tinggalin sholat duha. Wa samwaih an sa'din, riwayat samwaih dari Sa'd, man sabba'a subhatan duha, siapa saja yang bertasbih dengan sholat duha, haulan muhawwalan, ya, selama bertahun-tahun, kutiba lahu, maka ditulis baginya, bara'atun minan nar, merdeka dari api neraka. Jadi orang yang selalu melazimkan sholat duha sampai akhir hayatnya, meninggal dunia, orang ini merdeka dari api neraka, langsung masuk surga. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita tinggalkan sholat duha walaupun cuma dua rakaat. Ya, pokoknya urung-urung apa sholat duha, mau kemana-mana sholat duha. Kita lagi di mana-mana, umpamanya lagi di mana-mana, cari masjid sholat duha, cari musola sholat duha, walaupun dua rakaat dong. Wa Tabarani, riwayat Imam Tabarani,
An Abi Hurairah ta Abi Hurairah inna sesungguhnya fil jannati di surga baban ada pintu yuqalu lahu duha. Dikatakan baginya namanya pintu duha. Wa idza kana yaumal qiyamati maka apabila ada hari kiamat nada munadin maka memanggil oleh yang memanggil ainal ladzina kanu di mana orang-orang yang mereka itu yuqim yudimunas ala salati duha yang mensenantiasakan atas salat duha. Hadza babukum ini adalah pintu kamu fadkhuluhu birahmatillah maka masuklah kamu ke dalamnya dengan rahmat Allah. Jadi orang yang salat duha nanti di surga dicari. Masyaallah. Mana yang rajin salat duha ini masuk surga? Dicari buat masuk surga. Masyaallah. Dailami dan riwayat Imam Dailami an Abdullah bin Jarad dari Abdullah bin Jarad al munafiqu la yusalli salat duha. Orang munafik itu enggak bisa salat duha. Jadi Pak, kalau kita malas salat duha, khawatir kita orang munafik. Kalau kita malas salat duha, khawatir kita orang munafik. Oleh karenanya jangan kagak salat duha walau hanya 2 rakaat. Wala yaqra'u dan tidak dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Dia enggak bisa baca qul ya ayyuhal kafirun nih orang yang munafik. Wa syaikhani riwayat syaikhani an ummihani dari ummihani radhiyallahu anha qalat berkata ya innan nabiyya sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baiti ia masuk ke rumahku yauma Fatimah kata pada hari menang kota Mekah faghtasala lalu dia mandi wa salat dan dia salat samani rakaatin 8 rakaat falam ara namun aku tidak dapat melihat salatan akan salat katu sama sekali akhofa yang lebih ringan minha darinya ghaira kecuali annahu bahwasanya dia yutimmur ruku'a wa sujuda dia sempurnakan ruku dan sujud wa zalika duha itu adalah salat duha. Masyaallah. Jadi betapa hebatnya seruan untuk salat duha. Betapa kencengnya perintah untuk salat duha. Wa Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban an Uqbah bin Amir dari Uqbah bin Amir, "Shallu raqatay duha mi surataihima." Salat olehmu akan 2 rakaat duha dengan 2 suratnya. Apa surahnya? Wasyamsi ya, wa duha. Ya. Surahnya Wasyamsi wa duha. Ya, wa dan salat wa duha. Wasamsi itu bukan wasamsu. Wasamsi wa duha yang pertama kemudian salat wa duha. Wa warada dan telah datang fi hadisin pada dalam sebuah hadis rawahul Uqaili meriwayatkan akan dia oleh Uqaili karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u beliau membaca fima pada 2 rakaat itu qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Enggak apa-apa. Ya, bacanya qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Yang penting salat duha. Ya, jangan sampai kagak salat duha. Urung-urung apa salat duha. Kemana-mana salat duha. Ya. Jangan kita sholat duha kepengen supaya kaya, jangan. Apa enggak boleh? Boleh. Tapi sebaiknya jangan. Apa yang kita niatin? Niatnya pengen turut perintah Allah aja. Ya, pengen menjadi orang yang nurut. Bapak punya anak nurut banget. Senang enggak bapak kira-kira? Senang. Ada anak kita patuh banget, ya senang banget. Yang pertama, yang kedua ada anak kita nggak patuh banget. Mana yang kita senang? Yang patuh. Nah, kita biar disayang sama Allah, kita supaya jadi hamba yang patuh.
kita ketemu perintah Allah, kerjain. Niatnya apa? Pengen jadi hamba yang patuh. Lagi baca Quran, fasjud waqtarib, sujud. Kenapa? Pengen patuh sama Allah. Padahal sunat. Padahal kita bacanya di bangku, sajadahnya masih di sono. Taruh dulu Qurannya, lepit dulu, ambil sajadah, gelar sajadah. Pengen apa? Sujud tilawah. Niatnya apa? Pengen patuh. Pengen patuh sama Allah dan beradab kepada Allah. Adab, insyaAllah. Tuh Allah lihat tuh hati kita. Pengen patuhnya Allah lihat. Masya Allah. Ada orang begitu Pak, kalau baca Quran enggak pernah enggak sujud tilawah. Dia selalu sujud tilawah. Enggak pernah enggak. Walaupun kondisinya bagaimana dia usahain supaya sujud tilawah. Kenapa begitu? Karena hatinya kepengen supaya menjadi hamba yang patuh sekecil apapun perintahnya. Wawarada, dan telah datang ba'da duha, setelah duha, Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur tawwabun ghafur mi'ata marrah, 100 kali. Ini jadi baca 100 kali, Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabun tawwabul ghafur, Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabun ghafur, Rabbi gfirli, ya. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Ya. Ini baca 100 kali habis salat duha. Masyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ngerjain salat duha istiqomah. Amin ya Allah.